tonight ya. Ini belum pada minum ini. Maya. Maya, 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 Maya. Datanglah, datanglah. Maya, 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 Maya. Datanglah, datanglah. Ini ada tamu, kasih latte asoy kepoy. Ini ada tamu. Seperti bola itu mah. Ah, itu kan baso. Baso. Jauh banget Maya ke baso. Makasih Maya, udah jangan stres. Jangan stres lagi udah. Silakan ya. Maya jangan marah-marah dong. Oke, silakan. Enggak marah-marah. Kang Sule mau minum enggak ada yang ngambilin? Boleh, boleh. Main Kang Sule. Enggak. Saya paling seneng lihat punggung Maya. Enggak bolong kan? Iya, makanya dicek dulu takutnya bolong. Kok. Kasih Maya. Akan diminum Kang Sule. Ayo, mari kita tos. Oh, kayak... sampai pecah ya. Malah mau minum begitu. Cheese. Emang cheese. Dipoto. Silakan diminum. Teh apa sih ini? Hmm? Ini teh apa? Itu. Ayo apa? Udah siap-siap. Tidak ada ya? Ada yang kemarin pas begitu nyanyi lagu Bohai, yang lain gak berdiri. Dia berdiri sendiri. Terus dia lihat temen. Dia kan malu. Akhirnya jokin gini. Kalau yang ini beda, punya saya beda namanya. Apa itu? Itu teh apa kalau? Ini teh demplon buatan Maya. Enak sekali, harganya 1000. La 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 la. Nah, makasih Maya ya. Udah gak usah sedih. Kang Sule, itu enak tehnya. Enak. Padahal minumnya tadi naruh. Sini, sini, bawa tehnya. Bawa tehnya. Bawa tehnya. Bawa. Sini, bawa tehnya. Beri teh sini. Coba suruh sendiri ya. Coba suruh sendiri. Suruh sendiri. Aduh. Yang lain jangan nyanyi, yang lain jangan nyanyi. Gue pengen tahu suaranya si Esti. Itu teh apa sih namanya? Teh Bohai. Teh Bohai buatan Maya. Teh Bohai buatan Maya. Aku suka Teh Bohai yang aku cinta. Bohai. Teh Bohai buatan Maya. Teh Bohai buatan Maya. Mau kirain apa? Mesti ngajaknya ke sana. Iya. Maya, udah gak usah stres lagi ya. Iya, Neng udah siap liburan. Iya, udah lagi disiapin sama Mang Sasui semuanya. Asik, kemana kira-kira, Neng? Hah? Kira-kira kemana ya, Neng? Gak tau kemana. Ini bawa. Hah? Apa ini, Kang Sule? Tolong sumbangan buat masjid. Kirain mau buat, Neng. Ya, udah, ya. Ya udah, nanti tinggal dulu, permisi. Makasih, Maya. Oke, penonton-penonton. Seperti biasanya di talk show selalu ada surprise. Mudah-mudahan surprise pada malam hari ini berhasil. Kita akan kasih surprise buat Hesti Damara. Hesti Damara. Oke, kita lihat surprise apakah ini. Dan pasti Hesti menyangka di dalam kotak ini mobil ambulans. Iya.
Enggak. Kurang kecil ya. Miniatur. Eh ini enggak aneh-aneh ya? Enggak dong. Televisi masa kini masa aneh. Iya iya iya. Ya. Ya. Oh. Aha. Satu buah, satu mangkok cabai dut. Esti, mesti kalau pas jeng kagetnya. Oh, gitu. Oh, iya, iya, iya. Lagi. Coba. Di zoom. Kamera zoom. Gua pengen enggak usah. Saya aja yang nge-zoom. Kamera. Ada juga kamera yang nge-zoom. Katanya Hesti ini suka banget makan cabai rawit. Ah, enggak. Makanan pedas aja sukanya. Beneran. Enggak pedas ini. Enggak pedas ya. Luar biasa sekali. Ini yang dimaksud. Esti, serius lu? Dia emang geser kali ya. Orang cabai. Ada juga pakai ini, Esti. Si, pakai ini nih. Diganjal, jangan begitu doang digadoin. Oh, nih, banyak nih pakai ini nih. Ini. Bala, tahu. Bala, tahu, cilok, cireng, pisang goreng. Bala, tahu. Bala, tahu, cilok, cireng, pisang goreng. Hebat ya kamu ya. Udah. Oh iya. Esti luar biasa ya. Surprise gak adanya ini? Mm-mm. Gampang banget ya. Iya. Ini dia pernah masuk rekor mursid kalau gak salah ya. Muri. Surprise ya. Jadi kalau di rumah memang pendidikan dasarnya adalah makan cabai. Hebat kan. Jadi kecil gitu. Waktu itu kan kalau anak bayi kan 6 bulan udah mulai makan. Soalnya dijusin cabai emang. Kamu jus cabai. Pantesan sengklek ya. Oke, ternyata surprise. Oke, kali ini surprise buat Meta. Metabolisme. Ya, Meta berpikir pasti apa itu, Le? Pasti menyangka apa, coba. Nggak nakutin kan? Nggak. Pasti nyangka kamu di dalamnya motor Vespa ya? Oke, mati. Iya. Taram! Ini ayam atau apa ya? Bebek bakar. Iya. Oke. Bebek ini dibakar. Salah dia apa ya? Iya. Padahal kan dia nggak ngapa-ngapain. Iya. Apakah bebek itu menyolong motor? Ini mah kegosongan ya. Kelihatan. Memang bentuknya kayak seperti itu. Kita stoknya habis, jadi yang gosong saya bawa. Jadi apa aja lah ya. Iya. Yang penting surprise apa enggak gitulah. Iya, kok bisa tahu sih suka makan bebek? Oh, tahu. Kasih tahu. Ada nasi enggak? ini enak loh. Ya, Mas. Oh, ini enak. Kalau mau piknik sini. Kalau mau nasi pulang di rumah enggak ada yang. Gimana, Meta? Tahu nggak bebek ini enaknya di mana? Kenapa? Bebek ini enaknya. Bebek itu yang paling enak kalau misalkan daging bebeknya empuk banget. Salah, bebek itu enaknya di B. Kenapa? Coba kalau nggak ada B-nya. Surprise ya, Meta? Kenapa surprise? Karena surprise ya? Ya, pasti cari tahu ya. Oh iya dong, iya. Kita ada badan intelijen ini talk show. Oh. Disingkat? Bintit. Bintit. Sekarang buat Priscil. Mantan, badan intelijen apa? Bintil. Ini talk show. Pasti kamu menyangka di dalamnya kolam renang. Buka nih. Buka dong. Pisan ini. Ada apa dengan plastik itu? Ayam goyang. Oh, iya. Ayam goreng tapi yang ada serundengnya. Yang ada serundengnya. Ayam goreng Bandung pisan ya enggak sih? Mm-hmm. Asin. Bener. Ini pakai nasi enak pisan. Iya, ada nasi enggak?
lain kali kalau kemarin bawa sendiri aja nasi. Dia mulai kepedesan nih kayaknya nih. Kalau sama nasi anget kan hilang tuh harusnya. Jadi abis berapa emang tuh? Satu tahu 10 cabe gitu. Ya ampun, satu tahu 10 cabe. Satu tahu 10 cabe. Tapi memang ini kalau cabe hijau nggak terlalu pedes, kalau yang Afgan yang merah itu sadis. Afgan? Karena sih dari sadis. Sadis. Tak kepikiran sih. Gimana? Kamu Roma Irama nggak? Apa tuh yang Roma Irama? Penasaran. Tapi Kang Sule biasanya kalau misalnya orang Bandung emang seneng ayam goreng, apalagi agak-agak asin gitu kan? Iya, asin. Mau cobain gak sok teh? Sok. Atau tuh sok pek atau kadir atau baru dah kadekannya. Jiji. Mantap nih nyuwunkan sangu punten. Lagi kosong. Sarang sambal. Kita lagi makan pasir hari ini. Surprise ente. Surprise. Ini ayamnya perempuan, Mek. Kok bisa tahu? Bisa tahu dari mana? Tuh. Oh iya, pakai bulu mata. Iya. Bulu mata. Iya. Okay. Surprise enggak, Prisya? Surprise. Surprise buat Nadia. Jadi, Le, ini ada cerita. Nadia itu asal katanya dari mana tau? Orang tuanya menamakannya gimana? Enggak tahu. Jadi waktu Nadia lahir, ibunya bilang, "Papa, nama anak kita siapa ya?" Papanya bingung kan? Nadia. Pas lagi mikir keburu keluar. Nadia. Dari Nadia. SD juga sama waktu lahir. Iya. Namain SD. Gimana tuh ceritanya? Pas begitu lahir bapaknya bingung nyari nama apa gitu kan. Udah kata. Itu kan tiba-tiba ada yang suara jumlah. ST. Kaget. ST. ST. Makanya dia suka pedes. Hampir sama Priscila ya. Priscila juga ada dulu waktu lahir. Apa? Jadi pas ibunya lahir. Set. Bapaknya kan bingung kan, namanya siapa ya, siapa ya. Terus ibunya bilang, cepetan dong pak, bersin, 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 bersin. Berarti sama, Mita juga sama. Mita juga? Jangan, kalau itu pasti, aduh, udah dia pelenceng. Enggak. Cerita sama mana? Mita juga sama waktu itu. Waktu itu dia bingung kan, bapaknya ngasih nama. Mikir. Mana ingat dia sama tukang kebunnya. Oh. Namanya si Mehmet sama si Tata. Oh dua. Meta, nah kasih nama aja Meta. Jadi Meta. Oke, silakan. Apa isinya? Iya sukanya ayo. Haji Bualat. Hah? Apaan tuh? Gudeg. Kenapa dikasih ini? Ayo coba. Coba. Coba angkat dulu. Ayo itu apa? Gak tahu. Ya. Gak tahu kan? Gudeg ya? Apa? Iya. Gudeg. Ayo coba ceritain. Ada apa dengan apa gudeg itu? Dengan gudeg itu. Cerita. Ayo, salah risih. Pasti lupa kan? Salah nih. Aduh, pasti lupa kan? Oh, salah itu kesukaan awalnya Mita saya juga. Suka sama gudeg. Oh iya, buat Mita. Buat Mita. Aduh, surprise banget. Surprise, ya ampun, iya. Cari lagi buat dia. Oh iya, siap. Cari. Salah kan? Cari lagi. Ya, bungkus ya. Jangan sampai gagal ini. Ini surprise banget benar. Malu ya. Ini. Tonton sama anak SOK pasti ruju masa sini. Jalan. Ayo buruan. Oh, udah. Ayo. Sip. Oke, ini enggak bakal kayak gini. Ayo cepetan. Ntar Kang Agus kontet keburu pulang ya. Buka. Aduh. Cara! Ada apa? Ayo. Ayo. Ini pasti enggak salah, salah lagi. Ini pasti enggak salah lagi. Ini pasti enggak salah. Ingat kamu. Waktu SMP pas hari Kartini kamu disuruh dandan pakai blush on tapi kuasnya enggak ada pakai itu. Pakai itu. Ayo. Ya. Gimana? Ayo. Kamu ikhlas enggak? Ayo.
Kayaknya dia gak ikhlas, Le. Kayaknya dia gak ikhlas. Kasian lah, makanya dia aja. Kalau nggak ada cerita nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita usaha lagi. Usaha lagi. Dikembangin lagi, dikembangin lagi. Kembangin lagi. Nih, yang bener, Nih. Yang bener, Nih. Oke. Ya, dibuka, dibuka. Kamu katanya takut sama tikus ya? Ayo. Esti lihat gak? Esti lihat kan? Ah, itu bukan tikus. Apaan? Itu belatung nangka, Pak. Kayaknya. Tikus ini. Tikus. Masa belatung nangka di gini gak kelihatan dong? Iya. Ayo, ada cerita apa dengan tikus? Oh. Wah, jatuh. Ayo. Mau pegang enggak? Pegang enggak? Ayo, mau pegang enggak? Hati-hati. Oh, wah, hilang masuk kemana ya? Aduh. Wah, hilang cepet banget ya. Ada. Hah? Nah. Ayo. Ada apa dengan tikus ini? Kita belum maksa enggak? Usaha terus, usaha terus. Ya. Investigasi dikit ya. Kamu takut banget katanya sama tikus putih? Enggak. Kacau ini. Ini reputasi kita bisa. Sini aja lah. Udah, ini dia undang lagi entar. Kita cari lagi lah siapa sih. Ini gagal 3 kali, Dre. Iya, iya. Orang 2 kali aja udah enggak boleh diulangi. Iya, iya, benar-benar. Udah 3 kali. Kayak calon wali kota gitu. Ini dari badan intelijennya ini gak nyampe ke rumah kayaknya ini. Jadi kamu sukanya apa sih sebetulnya? Oke. Coba kamu. Coba apa? Oke, kita masih terus berusaha bagaimana caranya supaya dia. Harus. Iya, kita gak boleh begini. Kita kamu dulu pernah dekat dengan seseorang. Namanya siapa? Ayo. Ayo, ingat nggak, seorang pernah main di sinetron bareng? Enggak. Hah? Ayo. Salah lagi nggak? Enggak salah, ini mah saya mah yakin bener ini mah. Oke ya, kamu nggak mau ngaku ya? Oke, kita sudah terhubung dengan seseorang yang mengakunya dulu pernah pacaran sama Nadia. Pengarang banget. Wah, putus. Gagal ini kayaknya. Dan nantilah kesini lagi lah ya. Gagal. Tadinya kita udah nelpon. Dan nelpon langsung sama deket sama kamu. Putus. Lu gimana sih nelponnya? Tadi udah mau masuk. Taruh, tanya dulu. Udah Ki. Oke. Halo. Putus lagi. Halo. Halo. Wah, sayang sekali Nadia, mohon maaf ya. Kali ini mungkin kita kurang untuk mencari dan menggali surprise buat Nadia. Mungkin next time kita akan ini. Halo. Belum bayar, teleponnya belum bayar. Halo. Teleponnya belum bayar, udah. Mati. Haji dikerjain. Oke, tidak apa-apa. 3 berhasil, berarti kita usaha lagi besok. Gagal. Iya. Oke, tapi tidak apa-apalah. Kita nanti akan ada di segmen berikutnya surprise buat Nadia. Ini sengaja kita di crack lah pokoknya masalah ini ya. Tapi ingat, buat pemirsa semuanya, menjauhlah dari masalah dan tak ada masalah yang mendekatimu. Di sini aja.